Assalamualaikum, selamat datang di Biggy Feri Channel. Video kali ini kita akan unboxing transmisi baru. Transmisinya ini modelnya adalah VTO 2514 B. Ini transmisinya masih baru, yang digunakan untuk penggantian unit yang transmisinya sedang masalah. Ini masih terbungkus dengan rapi, dengan kotak kayunya masih baru saja dibuka. Nah, kita buka plastiknya ini. Nah, di transmisi ini ada tiga bagian, yaitu yang pertama ini adalah Clutch Housing bagian depan, kemudian di sini ada Main Housing, ini sampai sini Main Housing, yang di belakang ini adalah Range Housing. Kemudian di bagian atas ini adalah Control Housing. Nah, ini di bagian Clutch Housing di sini ada input shaft. Di sini ada splitter silinder. Nah, di sini ini adalah tempatnya yoke atau fork yang digunakan untuk merilis dari clutch atau kopling. Yuk, kita di bagian sini ini adalah relief valve splitter. Nah, di sini di bagian Clutch Housing, di sini ada nameplate atau identitas dari transmisi tersebut. Kemudian di sini ada mounting atau tempatnya untuk servo clutch atau clutch booster. Bagian dari Main Housing. Nah, di sini ini adalah Control Housing. Control Housing di sini adalah gear selector. Ini. Nah, pada gear selector ini ada dua kabel atau dua gear subkabel. Di sini ada yang atas ini warna biru, dipasang di sini. Kemudian yang bawah ini adalah warna orange. Ini dipasang di sini. Selanjutnya pada Main Housing, sini ini adalah sensor untuk alarm mundur. Kemudian di sini ada inhibitor valve Control Housing. Sini ada detent lock. Ini adalah stop silinder. Dan ini adalah magnetic solenoid untuk mencegah salah memasukkan pada saat gear 1 atau gear 4. Selanjutnya di bagian kanan sini ini adalah counter wake untuk Control Housing. Nah, di bagian sisi kanan di sini ada, nah ini adalah lubang pengisian untuk oli transmisi. Isinya di sini. Kemudian di bagian bawah sini ini adalah sand glass untuk memeriksa jumlah oli yang ada di transmisi. Di sini ada batasnya minimal dan maksimal. Kemudian di bagian bawah sini ini adalah plug, drain plug atau buat membuang oli transmisi. Nah, di bagian sini ini adalah switch untuk range position. Di bagian sisi kiri di sini ada detent lock. Di sini ada switch indikator untuk splitter saat posisi low atau posisi high splitter. Kemudian di bagian bawah sini ini adalah sensor oil temperatur transmisi. Nah, pada lubang ini adalah lubang atau mounting untuk oil cooler transmisi dipasang di sini. Kemudian kita lanjut ke Range Housing. Nah, di sini adalah tempat untuk filter oli transmisi. Kemudian di sini ini adalah output shaft dari transmisi. Nah, sini adalah tempat untuk speed sensor. Pasang di sini speed sensornya. Kemudian di bagian bawah sini ini adalah tempat dari power take off atau PTO. Lanjut di bagian atas ini, ini adalah range cylinder. Kemudian sini adalah relay valve range. Dan di sini ini adalah range inhibitor. Yang ini adalah inhibitor valve range. Nah, sekian adalah review dari Volvo Transmission VTO 2514 yang masih baru. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih.